Pemirsa, Vision Plus meluncurkan Vision Plus Academy sebagai program untuk meningkatkan skill bagi para generasi muda dalam industri kreatif di tanah air. Kegiatan perdana Vision Plus Academy digelar di gedung iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat. Managing Director Vision Plus, Clarissa Tanusudibio, mengisi materi dalam Vision Plus Academy. Di gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Clarissa memberikan pemaparan terkait Vision Plus dan bagaimana cara industri kreatif ini bekerja. Sebanyak 500 anak muda dari kalangan mahasiswa dan fresh graduate melamar ke Vision Plus Academy. Setelah menjalani seleksi, akhirnya terpilih 200 peserta. Pada tahap awal, sebanyak 20 peserta terbaik mendapatkan mentorship, pelatihan, dan proyek kerja secara nyata. Vision Plus Academy ini kita adalah sebuah program yang khusus untuk inkubasi internship program di Vision Plus, di mana kami mematch mentor dengan para mahasiswa-mahasiswi di dalam bidang-bidang masing-masingnya, mau itu dalam film, produksi, dari tech, produk, konten, dan seterusnya. Dan kami juga akan melakukan ini secara batches, jadi ini adalah batches pertama kita di tahun 2023 dan yang berikutnya ada di tahun 2024 dengan ada dua batch lagi. Vision Plus Academy menjadi wadah bagi anak-anak muda dari berbagai universitas ternama untuk belajar langsung dengan para ahli dan ikut terlibat dalam proses industri selama menjalani program tersebut. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romadona, iNews, melaporkan.